Hai 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 semuanya. Selamat datang di vlog spesial kita hari ini. Aku Ratih dan aku Mandari. Jadi kita di sini bakal berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yaitu perpustakaan daerah. Nah, yuk ikutin keseruannya. Kita belajar di sana. Loh, kok direnovasi? Terus kita belajar di mana dong? Ya, halo teman-teman. Lula kok di sini? Aku lagi baca-baca itu loh. Lah, bukannya lagi direnovasi ya? Makanya aku tunjukin sini dulu yuk. Nah, walaupun perpustakaan ini sedang direnovasi, tapi kita punya gedung yang lebih nyaman lagi untuk membaca, teman-teman. Yang mana? Ada di sebelah sana tuh. Oh. Nah, jadi walaupun perpustakaannya lagi direnovasi, kita tetap bisa belajar ya tanpa gangguan dari pembangunan. Tapi teman-teman, kalau gedungnya itu jadi, pasti fasilitasnya bakal lengkap. Bener banget. Terus kita pasti makin nyaman kalau belajarnya. Tapi kita belajar sana dulu yuk. Yuk. Perpustakaan Daerah Karangasem terletak di Jalan Ngurah Rai nomor 27, merupakan pusat informasi dan edukasi bagi masyarakat Karangasem dan sekitarnya. Perpustakaan ini menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan literasi. Di antaranya ada ruang baca, menyediakan berbagai jenis buku, majalah, dan koleksi referensi lainnya. Layanan komputer dan internet. Pengunjung dapat mengakses komputer dan layanan internet untuk keperluan riset atau mencari informasi. Layanan pinjam buku. Masyarakat dapat meminjam buku dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka dapat membawa pulang bahan bacaan. Selanjutnya ada area diskusi, ruang untuk berdiskusi atau mengadakan pertemuan kecil bagi kelompok yang membutuhkan. Dengan berbagai fasilitas ini, Perpustakaan Daerah Karangasem berperan penting dalam mendukung pendidikan dan kebangkitan bahasa Indonesia. Teman-teman semua, kalian tahu nggak sih, di sini bukan hanya dapat meminjam buku dan juga membaca buku saja loh, akan tetapi banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan di sini. Benar kan Ratih? Iya, benar banget Kak Lula. Ada area baca nyaman, ruang diskusi, bahkan kegiatan literasi digital loh. Nggak cuma buku fisik aja, tapi ada e-book dan juga jurnal-jurnal ilmiah yang bisa kita akses. Jadi, belajar bisa di mana aja dan kapan aja. Kita harus bangkitkan kembali semangat dalam membaca. Lewat perpustakaan daerah ini, kita bisa mengasah skill membaca, menulis, dan kita bisa membaca seluruh karya sastra yang ada di perpustakaan ini. Karena bahasa Indonesia adalah kekayaan yang kita miliki. Di sini juga ada komunitas-komunitas baca, diskusi buku, hingga kegiatan literasi digital loh. Kalian bisa belajar banyak hal seru di sini. Dan buat kalian yang suka menulis, seperti menulis dialog, puisi, dan juga blog, kalian bisa mengasah kemampuan kalian dengan banyak berliterasi dan kemukakan ide-ide yang kalian miliki. Betul banget, semakin sering kita membaca, semakin tajam juga kemampuan literasi kita. Ingat ya, literasi itu nggak cuma tentang membaca buku aja, tetapi gimana cara kita bisa mengolah informasi tersebut dengan baik. Oh iya, Kak Mandari, Kak Lula, kan itu ada teman-teman yang lagi membaca tuh. Gimana kalau kita tanya, menurut mereka peran perpustakaan dalam kebangkitan bahasa Indonesia itu apa ya? Yuk kita tanya. Halo Kak Sankia. Halo Ratih. Kakak lagi free? Iya, free.
Aku boleh nanya-nanya ya? Iya, boleh. Oke, aku duduk ya. Iya. Oke, jadi Kak Sanke lagi baca apa nih? Nah, jadi aku lagi baca tentang kumpulan cerita-cerita rakyat Nusantara. Berarti kakak sering ya mengunjungi perpustakaan? Iya, sering banget dong. Kalau gitu, menurut kakak, peran perpustakaan daerah dalam kebangkitan bahasa Indonesia itu apa sih, Kak? Nah, jadi peningkatan bahasa dengan sering mengunjungi perpustakaan seperti perpustakaan sekolah maupun perpustakaan daerah dapat membantu kita untuk lebih aktif dan juga mengetahui tentang penggunaan bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Perpustakaan merupakan alat penyebaran bahasa yang lebih merata. Perpustakaan menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil, membantu penyebaran bahasa Indonesia di daerah-daerah tertentu yang mungkin masih menggunakan lebih terbiasa menggunakan bahasa daerahnya. Hal ini membuat bahasa Indonesia menjadi lebih inklusif dan juga menyatukan. Jadi menurutku, perpustakaan daerah merupakan tempat promosi karya sastra berbahasa Indonesia, yang dimana hal ini dapat mengangkat karya-karya lokal dan memperkenalkan generasi muda pada karya sastra berbahasa Indonesia. Kalau menurutku, perpustakaan daerah itu sebagai sumber informasi bagi kita, bagaimana kita membaca buku dengan menambah wawasan dan juga berliterasi, kita dapat meningkatkan kemampuan kosakata baru kita dan juga penggunaan bahasa Indonesia kita menjadi lebih baik lagi. Menurutku, perpustakaan sebagai pusat literasi bahasa, karena perpustakaan itu kan sering dijadikan tempat pelatihan, khususnya dalam membaca dan menulis bahasa Indonesia. Hal ini akan membuat masyarakat Indonesia akan lebih fasih dan percaya diri dalam menggunakan bahasanya sendiri. Gitu aja sih. Oke, wah keren banget ya Kak Dayunya, makasih ya Kak. Nah, jadi bagi kalian yang belum pernah ke perpustakaan daerah, ayo dong kesini. Di sini banyak banget loh aktivitas-aktivitas seru dan menarik yang kalian bisa lakukan bersama teman-teman kalian. Iya, ayo kita sama-sama bangkitkan semangat literasi. Jangan ragu untuk datang ke perpustakaan, baca buku, dan ikut kegiatan-kegiatannya. Yuk, mulai dari sekarang kita bisa berkontribusi dalam kebangkitan bahasa Indonesia. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri, dan literasi adalah kuncinya. Salam literasi! Sampai jumpa di perpustakaan daerah. Dadah!